Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 12 IPS 5 akan memberikan tutorial tentang cara buat payung dari kertas PET. Jadi banyak alat yang digunakan untuk membuat payung kertas adalah pertama sebuah payung, kertas semen yang sudah kita pakai, dan yang tidak kalah penting adalah cat air. Alat-alat yang digunakan yaitu kuas, tip, dan bedak jari. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melepaskan semua kain yang ada pada payung supaya menjadi kerangka seperti ini. Hal kedua yaitu pasangkan kertas semen pada kerangka payung. Setelah kertas semennya sudah terpasang dengan rapi, kita gunting untuk menyesuaikan dengan pola yang ada di payung. Setelah payung terpasang dengan rapi, selanjutnya kita blok semua dengan warna putih. Setelah payung terblok, lalu kita buat pola sesuai tema. Langkah terakhir yaitu kita warnai payung sesuai selera kita.